Ada apa, Oki? Ratu, Nirmala, cermin ajaib itu hilang. Laci itu juga terbuka lebar. Mungkin kalung ratu juga hilang. Tenang, tenang, teman-teman. Ratu sudah memikirkan semuanya. Aku tidak mengerti, Nirmala. Oki, Felip, Glegek, terima kasih ya sudah membuat kumbang-kumbang pipiot kekenyangan. Jadi mereka tidak mengacau ke dalam istana ini. Tapi aku dan Nirmala curiga juga. Jangan-jangan pipiot punya rencana lain. Jadi aku dan Nirmala sudah menyembunyikan cermin dan kalung yang asli. Cermin dan kalung yang asli? Jadi yang dibawa pipiot tadi kalung dan cermin yang palsu? Iya betul, itu cermin dan kalung palsu. Dalam waktu beberapa jam lagi, cermin dan kalung palsu itu akan kembali ke bentuk semula. Cuma cermin dan kalung biasa. Syukurlah. Kalau begitu, yang asli di mana, Ratu? Berputar, berputar, berputar. Bisa berputar. Cermin ajaibku aman tersimpan di belakang dinding. Dan ini kalung permata birunya aman di laci ini. Nirmala, apakah tadi Pak Tobi sudah memberimu bubuk obat untuk serangga? Sudah, Ratu. Bubuk obat apa, Nirmala? Bubuk obat yang bisa membuat para serangga bicara dengan bahasanya sendiri-sendiri lagi, kembali seperti dulu. Iya, Pipiot kan sudah bikin kacau dengan menabur bubuk bicara. Sekarang, kalian tolong bantu taburkan bubuk obat ini ya di halaman istana dan di hutan. Supaya semua serangga kembali normal lagi. Siap, Nirmala! Tebarkan bubuk obat ini dari atas ya. Kalian naik benih dandelion ini lagi saja. Simsalabim! Ayo, cepat terbang dengan benih-benih ini. Asik! Aduh, perutku mau meletus rasanya. Aku... Oh, ternyata aku cucok juga pakai kalung ini. Tapi yang penting sekarang aku bisa tahu sedang apa saja para penghuni istana negeri dongeng itu. Pasti mereka sedang bingung mencari kalung dan cermin ajaib ini. Cermin dan bermata biru ajaib, cepat perlihatkan apa yang sedang dilakukan penghuni istana negeri dongeng. Wak, wak, wak. Kenapa tidak terlihat apapun ya? Tidak mungkin.
Tidak mungkin. Cermin ajaibku, kalung bermata biruku. Aku dibohongi. Aku dibohongi lagi. Sebal, sebul, sebal. Astaga, ada ular kobra. Sembrani. Tenang ya, tenang. Kita putar arah pelan-pelan. Wah, wah, wah. Kuda Sembrani memang keterlaluan ya. Sampai kamu pingsan begini. Jadi kamu temannya Oki ya? Kalau Oki tahu kamu di sini, dia pasti datang.